الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال مصنف رحمه الله تعالى وأدام نفعا في علومه في دارين آمين. وتزين بأحسن ثيابه، dan berhias dengan paling bagus pakaiannya. Jadi disunahkan berhias ya dengan paling bagus pakaian. Kalau kita sholat Jumat, jadi sholat Jumat paling bagus pakaian, jangan yang jelek. Ya, bagus pakaiannya. Bagus pakaiannya, yang bagus, yang cakep, yang wangi. Jangan sampai ada sesuatu yang membuat orang menjadi keganggu lantaran kita bau umpama, ya itu jangan sampai ada yang kayak begitu. Harus dalam yang bagus, pakai yang bagus, pakai putih-putih itu ya. Pakai imamah boleh, walaupun ya belum haji. Al-Majid umpama pakai imamah boleh. Begitu. Pakai imamah. Setelah itu, setelah Jumat ya enggak pakai dah. Mau Jumat pakai. Cuma sekedar untuk menjalani sunnah. Pakai yang putih, semua yang putih. Atas bawah putih, songkok putih, baju putih, kain putih. Putih semua. Wa afdaluha al-abyadu, paling afdalnya adalah yang warna putih. Jadi paling afdal baju warna putih. Karena ada sabda Nabi, ilbasu min siyabikumul bayadha. Fa innaha min khairi siyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Pakai olehmu bajumu yang warna putih, karena warna putih paling bagus baju kamu. Min khairi siyabikum, di antara yang paling bagus pakaianmu. Kafankan olehmu ya pada warna putih orang mati kamu. Dan yang sunatnya lagi putihnya baru. Maka kalau enggak ada yang baru, yang mendekati baru. Ya, karena memang warna putih kalau dibiarin lama-lama, ya putihnya gitu ya, berubah. Ini barunya beda sama sekarang ya. Beda, putih baru, yang baru. Biasain, salat Jumat, bajunya, songkoknya, kainnya warna putih. Ya, kalau bisa pakai imamah gitu ya. Abdul Fihar pakai imamah, masya Allah. Ada kiai perjuangan nih. Nggak apa-apa. Ya. Sunat, bukan nggak apa-apa. Sunat, berarti apa? Diperintah. Diperintah berbagus-bagus pakai imamah itu diperintah. Kenapa? Sunnah. Ya, yang enggak boleh jangan mau dipanggil haji kalau belum haji. Itu paling. Ya, Bang Haji mau kemana? Saya belum haji. Enggak, jangan panggil. Panggil ya, yang lain aja, jangan pakai pakai haji. Saya belum haji. Gitu. Karena al haji itu an-nusuk. Ya, dia adalah rangkaian ibadah. Nah kita belum melakukan rangkaian ibadah,
Lalu orang panggil kita haji, bohong namanya. Begitu. Jangan bilang jadi doa, iya doa sih emang, tapi jangan begitu. Gitu ya. Boleh kita berpakaian. Silakan. Bagus ya. Yang bagus pakai sorban, pakai imamah, baju putih. Insyaallah. Penuh dengan ketawaduan, rendah hati. Masya Allah. Ditanya sama orang, anak siapa tuh? Masya Allah. Ya, pengen dijodohin dan. Ya, akhlaknya mulia, ya, orangnya pinter, orangnya cakep, masya Allah. Itu, ya, pilihan banyak orang. Hidup kita cuma sebentar, hidup kita cuma sedikit, jadi jangan ada kita berbuat yang enggak baik. Biar lurus, ya, biar lurus. Hidup kita cuma sebentar, buatlah catatan di hidup kita ini, catatan yang membuat bahagia kita dan semua. Wa yalil abyadha ma subiqa qoblan nasjihi, dan mengiringi yang warna putih sesuatu yang disepu, ya, yang diwarnai sebelum ditenun. Ya. Jadi kalau enggak ada warna putih, warna yang kain yang berwarna tapi dia disepunya sebelum ditenun. Ya. Sebelum ditenun, udah disepu. Bukan udah ditenun baru disepuh, bukan. Jadi siapin baju putih kita, taruh buat sholat Jumat. Ya, jangan dipakai kecuali habis, kecuali mau sholat Jumat. Khusus taruh. Nah, baju putih yang ini saya gunakan buat khusus hari Jumat. Yang lain hari apa aja. Jadi kalau begitu dia ya enggak rentan alasan dicuci gitu ya. Taruh dah umpama dua, ini khusus hari Jumat. Baju putih kalau pengen putihnya tetap itu dipakai apa namanya, ditutup plastik. Jadi putihnya akan bagus. Putihnya akan bagus. Tapi ingat jangan kita sombong ya, pakai baju yang ya putih sombong gaya-gaya, jangan. Penuh dengan ketawaduan, kerendahan hati ya. Dan niatin pakai baju putih adalah sunnah Nabi, sunnah Rasul ya. Kita pakai baju putih karena sunnah Rasul, bukan karena gaya-gayaan, bukan. Bukan karena ini, karena itu supaya dipanggil orang mulia, bukan. Kita pakai baju putih ini karena Allah, karena Rasulullah, karena sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu aja titik, enggak ada yang lain. Jadi ketika kita pakai baju putih ingatnya Rasul. Ingat Allah. Aku melakukan ini karena Engkau ya Rasulullah. Masyaallah. Qala syekhuna, berkata guru kami, wa yukra'u, dimakruhkan masubigha ba'dahu. Dimakruhkan akan sesuatu baju pakaian yang disepu setelah ditenun. Udah ditenun baru disepu itu makruh. Walau bighairi humratin, sekalipun dengan selain warna merah. Sekalipun bukan warna merah sekalipun. Jadi warna merah memang ada perselisihan ulama, ya. Ada yang mengatakan makruh pakai warna merah. Wa yahrumu, dan haram hukumnya at-tazayyunu, berhias mil'aridi dengan sutra walau qazan, sekalipun sutranya model sutra qazan. Qazan ini sutra nau'un min'u, satu macam daripada sutra kamadul launi yang ya
pucat warnanya. Jadi dia warnanya agak pucat. Wa ma aktsaruhu wasnan la zuhuran minal hariri la ma aqallu minhu wa la mastawa bil amran. Wa ma aktsaru ya. Ni atok atas alal harir ya. Artinya haram berhias dengan sesuatu yang lebih banyaknya daripada sutranya. Ma'aksaruhu ya. Haram dan haram sesuatu diatapkan atas al-harir ya. Yang paling banyaknya timbangannya ya, sutra. La zuhuran minal harir, bukan tampaknya daripada sutra, bukan. La ma'aqalluhu minhu, tidak haram sesuatu yang paling sedikitnya sutranya, paling dikit daripada yang lain, enggak. Wala mastawa fil amrani. Ya. Tidak haram apa yang sama padanya oleh dua perkara. Ya, apa? Sutra dan yang lainnya. Sama. Jadi sama-sama banyaknya. Sama dikitnya, umpama gitu ya. Sama banyaknya. Itu enggak jadi haram. Walau syakkal aktsaru. Walau syakka fil aksari fal aslu al ilu alal aujahi. Walau syakka, dan jika dia ragu, fil aksari pada yang paling banyak, mana kira-kira nih, mana banyakkan nih, sutra ataukah kain, sutra kain, sutra kain, dia ragu, fal aslu al ilu alal aujahi, maka yang asal itu alal atas kaul yang lebih kuat. Ada, sudah sore, cukup sini. Allahu a'lam bishawab.